Dia orang tua ni tengah sibuk, saya tak sempat. Aku main. Best gila view dia. Nampak view sunset. Kita dah sampai kat hotel. Hello. Tak tahu lah, tak apa. Abang Faruk. Gubuk eh? Dia tak bawah. Ada gubuk lah, dia letak kat bawah. Oh, cool lah. Eh, ada buka? Yeah, tepi, 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 tepi. So, kita orang dah sampai dekat dalam bilik kita orang di Two Botel. Kita orang dapat bilik yang nice. Depan kita orang ni ada laut and then sekejap lagi boleh tengok sunset. Memang dia menghadap terus ke laut dan ada sunset lah. Dia memang tidur je dia. Kau nak habis-habis beli aku dari itu. Sekarang kita tengah breakfast dengan Abang Ro, Balik dan Abang Ezrin. Tak tahu dia ni abang ke tak. So hari ni kita order pancake and then menu wajib dia roti. Ini semua tu dapat. So syarat nak breakfast kat tu hotel ni, korang kena pergi kat counter sana. Memang self service, dia tak akan datang ambil order tak. Semua self service kat sini. Sebab dia hostel tapi gaya 5 bintang punya hostel lah. So memang awesome lah kat sini. So kita try makan dulu. Tiba macam gayat pula. Tadi belagak. So bro, ada cerita, nak cerita spek apa tak kena perlu ke? So saya briefing sikit lah. Dia taking off dengan landing. Make sure kaki dekat atas footrest tu. Okay. So tangan jangan keluar daripada dia punya frame ni lah. Okay, dalam masa nak take off dengan landing je. Dah kat atas nanti free. Nak let down kaki ke, nak up to you, nak fly macam burung ke apa ke. Janji jangan buka bakal tu and terjun. Dah lah. Okay bro, eh. Okay. Jumpa kat darat. Mangsa pertama. Easy.
Terima kasih.